ketemu lagi dengan saya Ivan Olianto. Kali ini saya ada di perumahan Citra Garden Sidoarjo, Cluster Orchard, rumah tipe Sierra. Kalau kita bicara perumahannya dulu aja nih, asiknya nih perumahannya cuma 900 meter dari exit tol Sidoarjo. Jadinya lokasinya strategis pusat kota. Belum lagi kita bicara kelas bangunannya Citra Land. Terus kalau kita bicara klasternya nih, Cluster Orchard nih paling diuntungkan posisinya nih, karena dia di sebelahnya rest area tol Sidoarjo. Jadi nantinya bakal dapat akses langsung nih dari frontage road tol Sidoarjo. Sekarang aja udah tembus tapi jalan kaki ke rest area, belum yang akses mobilnya. Ayo kita lihat. Nah tadi seperti yang saya bilang, ini kan lokasinya Orchard ini nanti tembus ke frontage road tol Sidoarjo, dan lokasinya pun di sebelahnya rest area. Jadi di depan saya ini adalah gerbang. Ini kan jadi ini masih perumahan ya. Ini masih perumahan. Nah, ini adalah gerbang menuju ke rest area. Jadi udah tembus. Jadinya dia bersebelahan sama rest area, makanya nanti bisa dapat frontage road tol. Dari tol ke frontage road langsung dia masuk ke perumahan. Tuh, ini rest areanya. Itu kan ada Pertamina-nya, ada Starbucks dan lain-lain. Udah saya bahas sampai sini aja, nanti kelamaan kita di sini. Kalau kita bicara tentang perumahan Citra Garden, ini bisa saya sebut sebagai kota mandiri udah. Mau apa-apa nggak perlu keluar perumahan, di dalam semua ada. Ada komersial area, jadi mau beli apa-apa di dalam semua sudah ada kebutuhan sehari-hari. Makanan, dua makanan juga banyak. Terus ada klinik, health center ya. Terus kalau sekolah juga ada, dari KB, TK, SD, SMP. Nah yang paling asik nih hiburannya nih, ada water parknya. Ayo kita lihat. Ini dia, kita jalan dari jalan depan ya, masuk ke perumahan Citra Garden. Di sebelah kanan langsung ada komersial area juga, ada Indomaret. Jadinya tenang aja kalau mau beli-beli, mau makan-makan gampang. Di sebelah kanan sana belok, itu ada klinik, ada health center. Ini kalau sakit juga gampang, deket aja. Di dalam perumahan ada. Kalau mau sekolah KB, TK, SD, SMP juga tinggal belok ke sana lah. Nah, di sepanjang jalan tadi itu ruko-ruko itu semua adalah komersial area. Ada makanan, ada jual-jual. Jadinya gampang mau nyari apa-apa. Kota mandiri ya, jadi nggak perlu keluar. Di dalam udah tercukupi. Nah, yang di depan ini yang kita lihat ini nih yang asik nih. Ada water parknya. Water parknya seberapa besar? 4.500 meter persegi. Tapi kita nggak masuk ya. Kita fokus sama rumahnya aja. Jadi kita nggak masuk ke water parknya. Lain kali aja kita jalan-jalan ke water parknya. Dan Citra Land selalu ada kudanya tuh. Oh, masuk marketing. Masuknya ada portal dulu satu. Ini jadinya pengamanan tahap pertama udah ada portal. Nanti ada portal lagi Mas Dugi. Ada tiap cluster. Oke. Okay. Saya lagi ngomong sama Mas Dugi nih ya. Ya ini jadinya ya, informan saya. Kalau ada apa-apa saya tanyanya sama Mas Dugi. Ini kita ngelewati cluster-cluster lain dulu sebelum nyampe ke Cluster Orchard yang terbaru dan yang terluxury. Ya, terluxury itu kayaknya bahasa Indonesianya, anggap aja termewah gitu ya. Nah, yang kotak ini adalah gate-nya Orchard nih, tapi belum jadi 100%. Itu dia tulisannya, ada Orchard-nya. Ayo kita masuk ya. Nah, ini sekarang saya lagi ada di children playground-nya. Nanti juga ada clubhouse-nya, ada gym, ada kolam renang, ada fitness juga. Nah, sekarang ini saya ada di rumah tipe Sierra. Rumah tipe Sierra ini harganya 874 juta, nggak sampai 1M. Terus kalau luas tanah, luas bangunannya nih, luas tanahnya 6 x 12 sama dengan 72. Luas bangunannya 54. Jadi cuma satu lantai aja ya rumahnya ini. Kamar tidurnya ada 2. Kamar mandi ada 1, carport juga muat 1 mobil. Gak pakai lama, kita lihat dari depan. Nah, ini dia tampak depan rumah tipe Sierra. Kita lihat kanan kirinya ya. Jalannya cukup luas. Rumah-rumah udah terbangun.
Ayo kita masuk. Tampak depannya cakep ya, manis ini. Terlihat seperti dua lantai, walaupun cuma satu lantai. Masuk. Nah, karena ini rumahnya rada mungil, jadinya masuk langsung aja kita ketemu sama sofa dan ruang makan. Jadi di sini sofanya ceritanya kita bisa santai-santai di sini. Di sini taruh TV buat nonton sama keluarga, ada tamu juga boleh disambut di sini. Nanti jadinya nonton kartun sama anak, nonton bola sama teman-teman. Sama istri nonton drakor deh. Makan di sini ya. Jadinya meja makan di sini. Atapnya dong. Atapnya kita lihat. Tinggi sekali nih plafonnya nih. Bukan atapnya ya, plafonnya. Kita putar. Juga terang nih, karena ini bagian depannya ada lubang-lubangnya. Nah, begini jadi layoutnya. Ayo kita masuk ke dalam. Kita lurus dulu kali ya. Kita lihat dulu taman belakangnya ini. Pemanis rumah ya taman ini. Hijau, mata jadi seger. Ini ada tempat cuci, nanti bisa dibuat dapur ya di sini. Terus kita putar nih. Nah, ini adalah kamar mandi. Kamar mandinya cuma satu di sini. Oke, lanjut. Kita ke kiri dulu atau ke kanan dulu ya? Kiri dulu aja deh. Nah, ini rumahnya, kamarnya nih udah cakep banget nih. Bisa jadi inspirasi. Nanti kan dapatnya kosongan. Wah, wah, wah. Ini sebetulnya bisa jadi kamar tidur, tapi juga bisa buat tempat santai-santai kali ya. Ini taruh TV. Ini bisa jadi kayak ini kan sofa ya. Oke, lanjut. Kita lihat dulu dong view-nya ke depan. Nah, belum dibangun rumah ya, masih hijau. Oke, lanjut. Kita ke rumah ya, ke rumah lagi. Gak konsen nih, ke kamar yang satunya. Ini dia. Ini kamar satunya nih, dapat view-nya taman belakang. Kita lihat dulu dong, keliling loh. Wah. Ukuran gak masalah ya, kalau kita bisa bikin interiornya cakep abis kayak gini. Nah, ini view taman belakang. Saya bisa buka gak ya? Oh, bisa. Ntar rusak lagi kalau nggak ngerti cara bukanya. Nah, ini dia. Ini mah kayak di villa-villa nih. Bangunnya ngeliat daun gini gede. Bangun tidur, ngeliat daun. Sarapan daun ya. Tutup dulu. Kita putar pelan-pelan. Terus kita lihat dong view-nya rumahnya kalau dari belakang. Oh, cakep ya kalau kayak gini warna-warni. Memuaskan mata. Oke. Nah, gimana nih setelah ngeliat, udah naksir apa belum? Nah, saya cari lampunya dulu. Oke, lampunya cakep baru duduk. Nah, kalau soal free-free-annya nih, ada free tan doncor di depan, terus juga ada free indie home. Terus, kalau kita bicara promo-promonya nih, ada promo cashback, cuma kalau mau tanya cashbacknya, mending kontak saya aja, karena cashbacknya berbeda-beda untuk cara bayar yang berbeda-beda. Oke? Jangan lupa tonton video-video properti lain di channel Ivan Olianto. Yang belum subscribe, subscribe dulu, like video ini, share ke teman-teman semua, dan sampai jumpa lagi.